Pengalaman saya sepanjang berguru dengan Tuan Guru Ustaz Haji Syahrim ni, banyak kalau nak cerita pengalaman. Tapi so far, Alhamdulillah rezeki saya bertambah, sentiasa murah. Rezeki yang tidak pernah putus, rezeki yang sentiasa datang dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Sedangkan kita rasa kita tak perlu rezeki itu tu. Tapi tiba-tiba Allah bagi. Kebundiannya bila saya tahu memang rezeki itu kita perlukan. Itu cara Allah bagi pada kita lah rezeki itu. Pelbagai ilmu yang Ustaz kongsikan melalui rezeki ni, jadi saya sempat untuk mengambil berapa ilmu. Hampir 3 tahun ni banyak ilmu yang saya dapat, mengubah diri sendiri, mengubah saya punya kehidupan dari segi rezeki, dari segi pertahanan diri, dari segi keselamatan diri sendiri pun. Salah satu lagi satu hati kita yang pentingnya hati kita. Hati kita rasa tenang, kita mendekatkan kepada Allah, kita rasa bahawa kita ni hidup ada yang membantu kita. InsyaAllah. Malahan jugalah membantu untuk meningkatkan kita punya amalan. Dan keduanya dari segi rezeki, Alhamdulillah ya, dari segi kejaya dan juga hubungan saya dengan kawan dan juga sekeliling. Jadi perubahan ini kita dapat lihat dan dapat membantu diri sendiri. Saya rasa amat baik. Saranan saya, hadirlah kelas-kelas Ustaz Syahrim. InsyaAllah akan membentuk peribadi kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala dan secara langsung ibadah kita terjaga. Apa yang beliau tekankan semua lebih kepada akhirat. InsyaAllah kita kejar akhirat, dunia akan follow. Segala ilmu memang kita nak belajar memang untuk digunakan di dunia. Tapi penekanan akhirat dan lakukan kerana Allah, itu yang sangat penting. Program-program yang dianjurkan oleh Ustaz Syahrim ini adalah amat bagus dan ia sesuatu yang baru dan juga kita boleh gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita, sama ada kecil maupun yang dewasa. Dan saya menggalakkan kepada semua untuk mengikuti program-program yang dianjurkan oleh pihak Rizkin. Dia bukan saja program yang bersifatkan kita perlu berkumpul, malahan banyak lagi program-program online yang dikeluarkan oleh pihak Rizkin yang mana kita boleh ikuti secara online ataupun secara terus ataupun secara fizikal bersama pihak Rizkin.